dilepasin ya sama Dilan ya. Ini Dilan aktif banget sih, tapi sayang sekali tim Dilan tidak harus terkena knockdown terheadshot begitu aja oleh Kelvin. Nice play. Tersisa dua player yang sama kali ini lompat-lompat. Wow! Kali ini Bugada dia akan gak mampu meratakan. Gue udah ada di kamar hotel, jadi pas baru sampai hotel tadi ini gue langsung nongkrong sama anak-anak youtuber-youtuber lain di kolam renang ya. Dan seharusnya nih malam ini gue sekamar sama Letda, cuma anaknya kagak datang, jadi gue manggil temen gue kesini ya buat temenin gue karena ya takut ada apa-apa. Jadi sekarang udah jam 7 lewat 23 dan ya gue baru kelar mandi. Soal kalian tahu ya, gue tadi pakai sampo. Sampo dari hotel dan ini benar lu kayak pakai sabun di rambut. Jadi kayak keset banget gitu rambut gue. Harusnya kita kumpul jam 7 ya, jam 7. Tapi gue agak telat ya udahlah. Mungkin bisa nanya nanti apa aja yang di briefing ya kalau telat ya. Gue yakin sih kayaknya bakal ada ngaret-ngaret juga gitu. Jadi enggak bakal jam 7 pasti. Ya, jadi gue mau langsung siap-siap terus langsung berangkat. Jadi kita udah mau check out dan langsung berangkat. Mungkin nunggu anak-anak ada yang mau bareng gak dia? Gila rambut tuh. Basah coy. Kita udah ada di mobil nungguin si Deandra ya. Jadi yang ada di mobil gue ada Idang, ada Mary, ada suaminya Idang, Mambul. Sama satu lagi ada bocil kayak nyelip nih ya. Ada bocil nyelip bah. Ya kita tinggal tunggu Deandra datang, langsung kita cus ke sana. Mungkin anak-anak yang lain bakal kayak bakal telat. Udah niat telat tadi Mozilla ya? Iya, jam 10 katanya. Iya, udah niat telat jam 10 baru pada mau jalan gitu. Emang dasar ya. Sampai tahu gitu tadi gua makan dulu, kita belum breakfast ya Nur ya. Kacau nih, aduh. Iyalah, gua baru parkir tato diklaksonin sama bapak-bapak bewokan, ternyata dia. Kita ketemu nih. Ayo, jadi kita udah sampai tempatnya, kemungkinan kita dikibulin nih sama si ini ya. Itu datang pagi-pagi. Baru pada datang semua. Malam kok makan. Tadi belum pada di hotel. Kalian antusiasmenya. Iya, yeah, iya. Yeah. Apakah ini serame analog mobile? Serame ML apa enggak ya, kita lihat nanti ya. Gua harap sih bisa serame Mobile Legend gitu antusiasnya. Amin ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan lebih rame guys. Tanpa pintu tapi rame. Gila lu guys, balik lagi di Kelvin Gaming. Ada Kelvin Gaming gak bakal ngomong kotor lagi karena udah punya anak. Gak seru lo. Kenalkan aku, Emily. Banyak kan yang bilang mirip gue. Jadi merasa tersugih. Gue bingung kenapa bilang mirip Eric gitu. Padahal gak ada mirip-miripnya. Ya itu tau gak apa. Gara-gara dia ngitung jempol lu. Iya, weh, gen gue ada di dalam tubuh lu, Ji. Iya. Masuk akal ya? Masuk akal. Oke, jadi gue tahu asalnya kenapa orang pada bilang kalau anak gue mirip Eric gitu. Yeah. Ini anak Eric pernah hitam di bola kaki. Tapi lu benar udah enggak mau makan. Enggak, udah. Gua udah tobat nih sekarang ya. No toxic. Kalau lu dulu enggak pesan dulu gue tahu. Lu pernah bikin video gue berhenti toxic. Itu kan hanya pengalihan isu. Oh. Jadi gua lagi ada di Dunkin Donut ya, kita isi perut dulu. Ada tompel di sini dan Nur ya. Kita makan dulu ya guys ya. Jadi traktir nih sama Pak Bos. Pak Bos, Papi Gaming ya. Papi Gaming. Mau ganti nama channel. Kagak lah. Welcome back again with me. Mantap kalian, itu aku. Contohin gua yang benar dong. Welcome back to my channel again with me. Gebot pakai jet. Mantap kalian. Nah, itu aku. Kalau pakai es dingin. YouTuber dan kita banyak main have fun. Game terakhir gue main ada deg-degan banget, gue hampir buyah, anjir hampir buyah. Pokoknya guys ya, jangan lupa subscribe Kelvin Gaming. Gak ada gue gak menang. Ya karena next time bakal lebih hebat lagi dah. Gue mainnya bakal latihan lagi. Mudah-mudahan makin mantap ya. Ya thank you banget buat kalian semua yang udah kesini, yang minta foto bareng. Gue demen banget lihat antusias kalian. Pokoknya thank you so much, bye-bye.